Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Hari ini tanggal 4 November, hari Senin Kliwon, teman-teman. Kita akan review-review sejenak dolan-dolan kandang. Ini saya bawa satu, dapatnya satu ya, bawanya satu, teman-teman. Sebenarnya ini bagus, ini mau saya buat status atau saya online kan, tapi dapatnya mendadak, jadi alah jual di pasar aja. Nanti setelah saya jual ini, nanti kita konten-konten. Ini sapinya, sapi saya ini bakalan bagus sebenarnya, calon korbanan. Si Mental Cross ganteng, usia 1,5, sudah poel. 1,5 sampai 2 tahun sudah poel. Tinggi sekitar 120-an. Enggak ada ding 115-an lah. Kita lihat nanti lakunya berapa. Oke, cek Gijron. Yang pertama ini ada Dara Super miliknya Pak Ngatno Sragen ini, teman-teman. Kakaknya Mas Begi. Si Mental Dara Super. Ini untuk umur mungkin 1 tahun kurang. 1 tahunan. Kakinya mantap banget. Kakinya mantep, belakangnya juga boleh jos ini. Suwin ke pinter mas, ini pak ya? Ini 17.4. 17.4 teman-teman. Ini mas Ngatno dong? Iya pak Ngatno. Doro Super teman-teman, Pak Ngatno Sragen ini. Kakaknya Mas Bagong itu loh teman-teman. Nah ini sip banget ini. Pitulas 17.4 nego. Kakinya mantep banget ini. Cuman kurang kopen, masih ragu-ragu. Doro kuning dan merah di suun ke pinten Mas Beni? Ini 12 langkung kali. 13 lebih sama? 16. 16 setengah yang merah nggih. Mari kita liput teman-teman. Ini Doro yang di los-los bapaknya itu. Untuk tinggi sekitar 1 meter, 1 meter lebih. Ini di hari ini Doronya trincing-trincing teman-teman. Tinggi-tinggi, bagus, lencir gitu. Untuk usia 1 tahunan, kepala seperti ini. Kaki-kaki aman, belum tegak-tegak aman si Mental. Bagian belakang seperti ini. 13 lebih permintaannya nego. Kemudian yang satunya itu Doro atau Babon ya. Ini tadi. Ini merah. Bentar, tak ceknya dulu. Kelihatannya Doro juga teman-teman. Doro merah untuk tinggi sekitar 120-130. Lumayan bagus, tapi kaki-kakinya kecil. Bokongnya kurang nyeblak sedikit. Kalau untuk jangka panjang bagus yang ini sih. Seri banget ini. Yang kuning. Ini kita liput yang merah. Mumpung selo. Ini
ini Mas Warto bawa betina-betina tiga ini. Nyuwun regane Mas Warto kalau lipute. Sing tawa nih, rolas setengah, sing tengah. Kali welas malan. Nggih nika sing babone. 8 kurang seperempat. Ini nanti kalau belum laku silahkan teman-teman menghubungi Mas Warto, tak kasih nomor HP-nya. Mas Warto Kenden, teman-teman. Daerah Sebak Kramat. Ini tadi yang 12,5. Sapinya Doro atau Dere Simental Cross. Seperti ini agak ngelarap sedikit. Perutnya besar, kaki-kaki biasa. Untuk usia ya 1 tahunan, 1 tahun kurang mungkin. Bagian belakang seperti ini. Tingginya 1 meter, 1 meter up. Bokongnya cukup enak sebenarnya. Bokongnya cukup lumayan. Yang ini malah lebih ringan. Ini tadi dimintakan 12. Yang 12 agak tipis. Rasnya juga masih dapat. Lebih tinggi malahan. Untuk usia mungkin lebih tua. Doro Dugul Limousin Cross. Seperti ini, kaki-kaki aman sih. Cuman dia kekurangannya agak tipis. Belakangnya sebenarnya juga bagus, cuman dia kurus kan. Jadi kurang ininya, sebenarnya sudah ada ini ragangannya untuk gede itu sebenarnya sudah ada, cuman dia tipis. Dan bokongnya kan lumayan penek. Kalau ini memang dia gemuk sih. Kemudian yang ketiga tadi ada babonan, sekalian kita liput. Tinggi sekitar 140-an, ayu, kemungkinan laktasi 1-2 kali, kaki-kaki aman, mantep. Kulitnya juga klimis, memes, bagus, kelihatannya kopen ini. Bagian kepalanya gede banget. Cuman agak kurus teman-teman, tapi sebenarnya bagus ini kalau untuk induan. Ini pramas gerandeng ya. Ini Mas Gerandeng teman-teman, Jagal Kalioso kesini tumben-tumbenan. Mas bos, lama tidak jumpa ini. Bawa berapa? Oh, enggak bawa ini. Oh, alah. Gede. Pun payu tole? Pun payu? Pasti Mas Ari. Oh, alah. Payu berapa lek? 2 ekor. 4 likur sekawan atas. 24.400. Kita liput cepat. Yang satu dere merah. Yang satu dere anu doro hitam. 4 likur petang atas. Berarti ini 10 sama 14 lebih. 10 sama 4 likur petang atas. 10 sama 14 petang atus. Yang hitam 14 petang atus, yang ini 10. Ini Doro Limousin Cross. Usia mungkin ya 1 tahun kurang. Cukup tinggi teman-teman, 1 meter up. Kaki-kaki aman. Ini masih bakul, masih dilempar lagi teman-teman kayaknya. Kalau yang itu Doro hitam kemungkinan untuk belean. Sapinya hitam simental tapi cross-crossan pegon. Nah, ini masih dihitung lagi. Hmm.
Oh, yang belayan. Kemungkinan babon ya. Ini ada Doro juga ini yang dikeluarkan nih. Diri. Shotingnya deh, jalur pira deh, di shoting deh. Shoting. Jalur pinter nih. Jalur telulas, kurang seperapat. Iko welas kurang seperapat. Iya, siap. Lebih nih poin kau. Lebu YouTube. Kau nerong payu kan. Ya, aduh. Auten. Telulasan. Telulasan teman-teman seperti itu. Sapinya sedengan, simental, warnanya agak kusam sedikit, agak pendek. Cuman ya cukupan lah. Sapinya bagus. Untuk usia mungkin 1 tahun kurang. Belum ada mungkin 1 tahun. Sapinya worried soalnya, kalau dideketi takut. Lanjut ini ada Doro Ayu teman-teman. Pengen badan dengi Pak. Doro mu Pak. Jaluknya berapa? 14.5. 14.5 ngirim bandendeng niki jalan ciu teman-teman. 14.5 ada Doro Super. Bakulnya pelem. 14.5 ada Doro bagus ayu ini. Sapinya limousin cross. Warnanya kuning. Ini yang paling seri nih. Tadi juga ada yang seri. Tapi ini juga termasuk seri, cuman kurang kopeng. Belakangnya seperti ini, untuk tinggi sekitar 120-an ya ini. Cukup rowo sapinya, kandel juga. Setengah bagian depan seperti ini. Ini nak nurut saya ini Doro tercantik di pasar pada pagi ini teman-teman. Ini tinggi dapat, gemuknya juga sedengan dapat, kulitannya juga enak, dan harganya juga 14.5 nego masih masuk ini sebenarnya. Sayangnya saya tidak punya nomornya Mbah Dendeng teman-teman. Kasiman Mbah Dendeng Kasiman. Pedetan diri super. Shootingnya Mbah super era bagi sapi ini. Calon super. Pedetan super tenan nih. Calon indukan super. Usia sekitar 1 tahun kurang, simental cross, bagian depan dugul. Wah, jos banget ini. Ini malah ke arah ganteng teman-teman, porem, kuantel. Disuun ke pinten Mbah kula liputi. 17.000. 17.000 teman-teman. Tapi sapinya memang jos ini. Bagian belakangnya indukan super. Kuantel calon indukan super. Untuk usia ya 1 tahun kurang mungkin ya. Untuk tinggi 1 meter up. Kaki-kaki aman, kriwul tebel. Dimintakan 17.000. Oh,
dalane Boykar. Karanganyar nggih. Siap. Siap. Jalannya lewat Boykar nanti. Bagus ini, ayu tenan sapinya, dowo. Ini kemudian Mas Wardoyo ini sekalian kita shooting. Ya dengaren weda iki. Dengaren Mas Wardoyo weda iki. Nggih. Disuwunke pinten Mas Wardoyo? Tawone. Oh, yo nuntun. Oh, kudu nuntun. Anune tawone mawon, tawone 16 teman-teman tawone. Ada Doro juga ini limousin cross. Tinggi sekitar 1 meter up. Kaki-kaki aman. Agak kandel juga, panjang ini sapinya. 16 tawo. Sapinya tinggi, kulitannya memes, bokongnya juga penak. Tapi kalau untuk jangka panjang ya pilih itu teman-teman. Itu tadi masih perdetan. Selanjutnya ada Dara Luwes, tinggi, ini miliknya Mbah Haji Mingan. Dimintakan 18,5 teman-teman. Sapinya limousin cross tapi kuning. Bagian depan seperti ini. Tingginya lumayan 140-an. Dara cukup kebak bagus, enggak kurus-kurus amat. Belakangnya seperti ini. Ambingnya lumayan kandel ini bagian sini. Kaki-kaki juga aman. Dimintakan 18,5 nego teman-teman. Kepalanya gede banget. Kalau ini Dara ini kelasnya sama babonnya Mas Warto tadi teman-teman. Hampir-hampir mirip tinggi-tingginya. Tinggal selera ini. Pilih yang mana. Bagi teman-teman yang membutuhkan roan, ini mangannya dokoh, mangan ngombenya sebenarnya dokoh. Saya mintakan 18 lebih. Kalau ada teman-teman yang berminat, WA langsung saja atau langsung datang ke kandang ya teman-teman. Eman-eman sapinya bagus, nyang-nyangnya 17,5.